الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون أيها الناس عليكم بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب عن جميع نواهيه aimalu taala segenap muslimin marilah kita semuanya bertakwa kepada Allah berhati-hati dalam hidup ini jangan sampai kita melanggar aturan Allah lebih-lebih kalau kita sudah tahu ada aturan itu lebih-lebih tatkala kita tahu aturan itu sudah datang kepada kita Mana-mana perintah hendaknya kita lakukan, kita kerjakan, kita taati sekuat kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sedangkan larangannya semuanya kita jauhi tanpa kecuali. Itulah jalan keselamatan menuju kebahagiaan kemuliaan di akhirat. Dengan belas kasihan dari Allah Ta'ala. Allah mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya mengingatkan kita semuanya. Kalau dalam kehidupan kita sekarang ini kita bernegara berbangsa ini dengan negara seperti ini kita diingatkan oleh Allah disuruh mengikuti syariat Islam ini bukan mengikuti kemauan orang-orang yang tidak mengerti syariat sama saja mereka itu jadi pejabat tokoh masyarakat bahkan juga dari kalangan pemimpin dan ulama tatkala mereka walaupun menjadi ulama menjadi tokoh menjadi pemimpin mereka ternyata tidak mengetahui syariat Islam bagaimana dibilang mengetahui syariat Islam kalau anak perempuannya dipamerkan dengan pakaian tiga perempat atau seperempat atau setengah telanjang diarak di depan ribuan manusia dan keadaan yang demikian ini berlanjut ayu hanas Pemimpin-pemimpin kita hari-hari ini tidak sibuk memikiri rakyatnya. Lihat, saksikan apa yang dipikirkan adalah persiapan-persiapan mereka untuk berebut kedudukan nanti tahun 24, tahun 2024. Masing-masing mempersiapkan dirinya, mau jadi kepala negara, mau jadi menteri, mau jadi pejabat dan lain-lainnya. Itulah yang mereka pikirkan, tidak memikirkan bagaimana mengurusi rakyatnya ini kecuali hanya sedikit. Kemudian rakyatnya ditipu, dihibur dengan tontonan-tontonan dunia yang tidak bermanfaat, disuruh berjoget ke sana kemari yang tidak membawa kepada kebaikan. Biarpun mereka berjoget seribu orang, berjoget lebih, berjoget, harga-harga tidak akan pernah turun karenanya, bahkan pajak diancamkan mau dinaikkan. Bukan itu, bukan memikirkan kesejahteraan rakyat seperti yang mereka janjikan dulu. Hari-hari ini, mereka juga menyiapkan lagi PHP- PHP seperti yang tahun-tahun yang sudah. Ayu Hanas, manusia menjanjikan seperti itu, sedangkan Allah menjanjikan dengan janji yang baik, yang benar, yang tidak akan pernah disalahi. Kita memilih janji dari manusia. Lihatlah apa yang terjadi di kota ini saja. Seorang pelajar SMP berumur kira-kira 15 tahun menjadi pelacur. Bukan hanya berzina, menjadi pelacur. Tidak diurus. Tuh. Siapa itu germonya? Mana itu organisasinya? Tidak diurus. Padahal itu jelas terorganisir perbuatannya. Tidak digubris. Apakah itu memperhatikan rakyatnya? Itu dah yang terjadi. Tuh korban gempa. Yang di luar diperhatikan, dikirim dan sebagainya. Tapi yang di dalam negeri yang di Cianjur misalnya tuntaskah itu? Itu, yang membangun masjid, pondok pesantren dan sebagainya swasta itu bukan pemerintah itu. Omongan ini tidak untuk mengacau pemerintah, memusuhi pemerintah. Tapi kita supaya tahu bahwa itulah yang terjadi di negara kita ini. Tatkala para pemimpin di mereka tidak memakai aturan Islam. Tidak punya akidah Islam. Tidak punya ahlak Islam. Yang terjadi seperti itu mengabaikan sesuatu yang mestinya menjadi tanggung jawab mereka karena mereka sibuk berebut kedudukan nanti tahun 2024. Ayo Hannas, masihkah kita mau lebih percaya kepada mereka daripada janji Allah suruhan Allah bahwa nanti orang yang taat itu akan diberi pahala oleh Allah, diberi ampunan, dibelas kasihani dan dimasukkan ke dalam jannah? Lalu kita masih percaya kepada janji-janji mereka. Katanya akan begini, begitu dan sebagainya. Tuh di depan mata kita pondok-pondok masjid yang runtuh. Tidak tidak dibangun oleh mereka seperti yang mereka janjikan sebelumnya. Kita tidak iri bahwa membantu mereka membantu korban di Turki. Turki saudara kita. Kita juga membantu ke sana. Alhamdulillah. 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 Tapi bukan itu yang jadi pokok masalah. Artinya ayo Anas. An Ayolah kita penuhi perintah-perintah Allah. Karena Allah memberikan janji kepada kita dengan janji yang baik sedangkan manusia memberikan janji kepada kita semuanya padahal kita ini sebenarnya hanya menipu saja. Auzubillahi minasy syaithanir rajim. Hadza basairun lin nas wa Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أجمعين أما بعد أيها الناس اتق الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون وألموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته فقال ولا يزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين. إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين، وأيدنا جميعا بروح منك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، إنه لا ألف بين قلوبهم إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، يا قوي يا متين ويا رحمن يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُؤْتِكُمْ وَلَا ذكر اللَّهِ أَكْبَرُ